Sebulan terakhir ini, warung Mbok Berkah yang berada di Jalan Abdul Fatah, Desa Batang Saren, Tulungagung, Jawa Timur, menyediakan makanan siang gratis bagi masyarakat. Di warung Mbok Berkah ini, pengunjung boleh makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp2.000 atau cukup dengan doa saja. Setiap harinya, warung menyediakan sedikitnya 100% makan siang. Konsep warung Mbok Berkah ini adalah wadah bagi orang untuk bersedekah dan yang membutuhkan sedekah. Pada dasarnya, warung menyediakan makan siang gratis. Namun untuk menghargai dan agar pengunjung tidak sungkan, pihak warung menyediakan kotak donasi yang boleh diisi seikhlasnya. Tujuannya bersedekah sebenarnya, Pak. Sedekah mas, ya apa ya, terutama dengan kondisi pandemi seperti ini ya, banyak masyarakat yang mungkin untuk makan saja kesulitan. Menurut salah seorang pengunjung, keberadaan warung Mbok Berkah ini cukup membantu masyarakat. Selain menyediakan makan siang gratis bagi pengunjung yang datang, pihak warung juga memperkenankan mereka membungkus makanan untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Untuk yang ini ya, kan saya ngambilkan untuk yang sedang pasien COVID, jadi yang isoman di rumah kan nggak bisa kemana-mana, sehingga kalau dengan seperti ini kan mereka juga terbantu kan. Warung yang dikelola oleh komunitas sedekah ini buka setiap hari kecuali hari Jumat pada jam makan siang. Mulai pukul 11 sampai dengan makanan habis atau maksimal pukul 13.30.